Dan anak-anaknya gerak obat bader, masalahnya bader. Jangan. Kita mau isi bensin dulu, guys. Di sini adanya yang ini ciri khas rumah Padang begitu. Tapi kita ditunda. Oh my god! Wow! Itu memang bagus banget. Tapi emang banget. Di sini dari gua kecil yang takut banget kecil. Sampai jatuh. Sampai kita gede tuh masih ada. Gue itu. Bahaya emang. Kok di kamar ada di situ ada? Itu mah punya istrinya Mang Hadis. Bukan yang bobok. Sekarang kita lagi ke rumah yang di Gardu, guys. Ini ada kayak kolam ikannya. Ini guys, kita datang ke sini untuk mengeksplor rumah-rumah. Okay. Stop it. Get some help. Matamu. Lu perasaan gede banget. Udah nggak ada kolam ikan. Habib benar Habib ya. Aduh. Ya gitu. Katanya teh lucu cerita, udah daftar 3 kali. Enggak jadi. Baru bangun tidur. Absurd. Kira-kira. Tidur ayam sih, mimpi serem. Tiga rumah.
lucu. Ini si Evin tuh, ini mau beli lantai. Wait a minute. Who are you? Mati bobo nih kalau di kampung kita boboan di gelor semua. Ini kan dia bangun ya. Dia udah pada diangkatin. Suasananya masih kayak gini, udah berubah. Gitu. Rumahnya. Anak kandungnya datang. Anak, anak kami. Mami tayang mami kita cepat tahu kan. Anak. Bangun, boleh kayak gitu. Sebelum kita makan, share lagi. Aku makan dulu deh, guys. Mumpung di kampung makanannya bikin lagi. Pakai ati ampela sama ayam sama sambal kebanggaan. A few moments later. Guys, sekarang mau ke kuburan. Aku yang nyetir, deg-degan nyetir mobil orang. Aku tuh nyetir bertahun-tahun dari sekolah. Tapi nyetir mobil orang takut. Kom, ntar ngambil ah. Pada ke marah, Kom. Sahaya teh? Ya. Di sini kongkur ke wajib bari kok irahkan dia. Kemarin. Itu kan itu, ini kom aja. Araya wewi gini dia. Tadi malam ke situ. Hari pagi dia kapungkur. Terus Kevin itu tuh deket awi. Pohon desa. Harus lagi. Maaf ya guys, itu papian nggak itu soalnya bajunya dah baish. Itu udah kesal itu di sana ke atas. Yang lagi untuk abu ini. Nih kok kepayung ya teteh. Aduh tuh kan. No, God, please, no, no! Abu-abu tanpa malam. Temenin hujan soal. Siapa lagi? Mari hujan nih. Nana. Tetap jalan mobil.
dari mana? Ya. Kesini lagi, gengs. Yang itu. Yang ini. Ini tuh. Oh iya. Mana? Belum si pakaian itu nama ya? Hujan-hujanan. Ayo mah menikun para kadara ieu si budak teh. Ini. Ieu mah alus tuh. Kudu di ngaranan. Teh, udah ketabrak loh. Teh, udah ketabrak loh. Kirain. Haus, Nak. Kamu nanya gitu kenapa? Udah tahu aja. Udah tahu aja. Haus, Mami. Kalau mau beliin, yang kasih tahu. Yang mana? Coba Mami mau lihat dulu. Haus, Nak. Ih, orang bawa Mami. Ntar aja deh. Haus pagi. Soalnya di sini sinyalnya terbukti. Bisa kok Mami dari tadi nonton TikTok, tapi Mami itu sabar. Di dalam kamar Mami nonton TikTok mulu. Coba sih. Yang mana? Coba jalan, munduran lagi. Munduran lagi? Munduran jauh banget. Bilang out. Barusan dari apa? Dari pemakaman ziarah barang ibu-ibu, pada orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek ikutin aku terus ya. Tapi kayaknya hari ini udah kelar. 2000 years later. Iya, dari rumah gua ke Cianang deket. Ya udah. Ya. Udah. Ayo. Ini bareng mau banon belum salim. Hah, apa mana? Belum salim. Ntar juga ketemu lagi. Katanya ke Ci itu. Sekarang udah sampai ke pemakaman. Oh, pemakaman kakek. Bolong nggak? Buat.
udah selesai. Makan terus kita mampir dulu ke rumah saudara, tapi yang udah di Sukabumi, bukan yang ngelewatin jurang yang tadi 2 jam itu. Ini apa bekas dipakai Om Babang? Duluan ya. Iya. Gimana nih kan beres mau pindah ke depan, makanya pada di depan ruang kamu. Kamu ganti ya, karena aku gak mau. Entar di vlog. Tahu kan bangun? Vlog aku. Jawi. Tak kasih tahu mami punya. Suka tanya. Itu suka aja. Nah sekarang pemberhentian keberapa tahu deh. Aku capek 9 jam dari kampung ke sini macet hari Minggu. Macet hari Minggu. Gue tonjok muka lo beneran. Pansi di kampung besuk Cibogor. Ih. Tonjok. Yang lebih. Bentar lagi mau pulang ada lulus. Mau. Lagi capek dulu gengs, tadi nyetir seharian dari kampung sampai baru sampai Bogor. Ya gue tahu. Ya elah. Balik ke Depok bentar lagi. Tapi kayak udah biasa sih kan sering nyetir ya dulu pulang syuting. Pulang apapun jam 2, jam 1, jam 3 sendirian. Jadi udah biasa. Dari situ. Enak rumahnya adem di sini, adem-adem nih, dingin, nggak usah pakai AC. Kenapa sih?
Saya mau ngegangguin mulu. Gue capek capek. 5 minutes later. Gak, bukannya parah nih ini. Ya udah guys, segitu aja. Terima kasih udah ngikutin aku pulang kampung. Jangan lupa subscribe sama like, komen ya guys. Dan share ke teman-teman kalian.